ya tempat pembuatan madu singkong atau telo milik Paman Kuwira. Bersama karyawannya, Paman hampir setiap hari loh membuat madu singkong. Nyuwun Pak Lek. Eh, si Bolang, apa Lang? Nyuwun madu telo Pak Lek. Lah engko opo Lek? Mbo ganti madune Pak De makno. Walah, ya wis, bantu-bantu Pak Lek yo. Ewangi yo. Yo. Nah, begini cara membuatnya. Singkong dipotong-potong agar mudah mengupas kulitnya. Oh iya teman, singkong ini berjenis Dorowati. Asli singkong khas desa ini loh. Singkong diparut agar halus teman. Dahulu, sebelum paman menemukan madu singkong, harga singkong sangat murah. Hanya dihargai Rp400 saja per kilogram. Karena paman sering memanfaatkan singkong dari warga sekitar, sekarang harganya bisa mencapai 1.000 per kilogram. Lumayan kan? Jadi tambah untung petani singkongnya. Kalau sudah halus, pres singkong untuk diambil air perasannya. Paman biasa memakai alat tradisional dari kayu seperti ini. Salah satu alasan paman memakai jenis Dorowati karena singkong ini punya kandungan aci lebih banyak dari jenis lain. Selesai ngepres, diamkan beberapa saat. Lalu buang air perasannya. Ambil endapan tepung, lalu ratakan di tampah. Oh, selang wis resik wis iki dipepe kono. Oh, nggih, Pak De. Jika matahari bersinar terang, aci bisa kering dalam waktu 2 atau 3 hari. Madu iki. Cah. Madu iki. Rasane. Cah iki. Pahit. Pahit. Pahit teram iki. Jadi madu. Ya aja diombe to le wong dhisik banyune mosok diombe. Laro lho, Dek. Ada-ada aja Vino. Tepung yang sudah kering dimasak sampai agak kental. Sambil terus diaduk agar tidak menggumpal. Oh iya, air yang dipakai untuk merebus harus yang bersih ya. Jangan mengandung kapur. Masaknya juga jangan sampai terlalu matang. Nanti malah menggumpal dan jadi gula deh. Agar cita rasa madunya lebih harum, paman memakai kayu bakar untuk memasak. Setelah perebusan, harus didiamkan semalam dan dimasak lagi 2 kali. Tapi untungnya Bibi sudah ada madu singkong yang sudah siap. Paman biasa menjual per botol seharga Rp25.000. Dan dalam sehari bisa membuat 60 sampai 80 botol. Madu telo juga bermanfaat untuk mengobati sakit perut dan mah. Aman diminum banyak-banyak karena kandungan gulanya rendah. Iki madu telo nganggo Padhek Makno. Yo. Atur nuwun Pak Lek. Yo, ya wis. Ayo yuk dong kancane-kancane iki. Ayo. Yo. Amit nggih Pak Dewi. Wale, batur kuwi mangat wale. Kancamu ka wis padha mulih ki mau lho. Dene engko madu engko Pak De Makno. Ki madu to, Wale? Lah iya iki madu sing dige mau iki lho. Ki madu telo. Wis Pak Le tak nusul bolang sik. Wah, iki obat kuwi ki mari awakku. Bismillahirrahmanirrahim. Tombo teko loro lunga. Kandang Pak De dunjo. Iya, Dek. Kasiate tinggi gitu. Niki Pak De mari tenan teng greges awake. Wah. Lah iki saka ngendi to, Vin? Iya to. Wah, ki mang kok ana ki mang to lebut tinggal lho ana jero aku wah. Bilang atah ngrasane madune endi? Ndak wis diombe Pak De. Ye, piye to kowe iki? Harta ombe seno ndak buka ini disek.
Lah kok emang perlu ngrasake? Ya ora. Emang iki rasane sing diperes iki mang opo? Rasane piye? Pahit. Wah, maaf Vino, madunya sudah habis.